Ño. Cheneño. Cheneño. Hai. Selamat malam semuanya. Sudah pada bobo belum? Lagi pada ngapain? Hah? Mau ikut. Oh, ya mau ikut? Enggak. Mama ada temennya dong. Malam. Mama ini sakit. Apa mau lihat mobil? Nyo mana? Aduh, Nyo mana Kak Dara? Oh, ini dia Nyo. Hai semuanya gitu. Hai semuanya. Cece, halo. Incesu, ya. Via. Bismillah. Cantiknya Kak Dara. Ya Allah, ini rembes. Jadi di sini ada kecoak loh. Kecoaknya masuk sini loh. Lo. Tuh kan. Lo, masuk sini lo kecoaknya. Kita antol ya. Iya. Sama papa udah disiram. Dia bilang tuh, Mami Caca tuh, Kak Dara aku macan lover. Halo Mami Caca gitu. Halo Mami Caca. Itu anaknya Mbak Iya, anak saya. Ini anak siapa sih ini? Anak. Bukan ah? Anak siapa? Mamanya siapa? Saya. Mama siapa? Mama Dara. Mama siapa? Mama Dara. Dara. Bisa gitu loh. Malam ini, Pak. Pak beli kongguan, Pak. Kongguan. Tadi di rumahnya Mami ada cicak loh, Nyo, kata Mami. Di rumahnya Nyo ada apa? Ada kecoa. Kecoanya kecil apa besar? Kecil. Oh, segini? Iya. Segini? Iya. Segini? Bukan. Segini? Iya. Gini? Bukan. Seberapa? Kayak tadi. Eh? Bulat. Bulat. Oh, kecoanya bulat. Enggak panjang? Enggak, itu kan panjang kan. Itu malah ular. Ular? Ular. Kenapa suaranya Kak beda? Iya, lagi batuk pilek. Kelihatan ya? Kecoanya kita bikin oseng-oseng aja ya, Nyo, tuh. Dia teriak-teriak, woi jangan, kata dia. Masalah jerawat berkurang, gak balik lagi. Mama mau popok ya? Kita mau aja itu. Kan, tadi yang blue. Yang blue? Ya, yang mau blue. Eh, gak mau ah. Gini aja nih terang, gini aja terang. Lampu blue. Mana tuh ada lampu blue? Itu. Ini putih. Bukan. GWS, OCC ku iya, terima kasih. Makasih, Inces, oh ya. Iron Man. Sini, nak. Logatnya Jawa ya Mbak, padahal mukanya Cina. Superhero. Itu bisa. Iya. Itu bisa belanja belanja. Bisa belanja. Siapa yang bisa belanja? Itu. Superhero nya. Bukan. Siapanya? Itu temannya superhero, tapi itu bisa belanja di rumah. Oh iya. Tapi nggak beli. Oh nggak beli? Iya. Oh ya sini. Tidak. Ini ada mami, ada bunda. Hai bunda, gitu. Hai bunda, kan lu nggak jadi minum air putih. Tuh kan, nggak jadi minum air putih tuh gara-gara bunda. Miss Universe hadir. Anak kuwi to mbak.
waktunya untuk keluarga ya kak. Iya, kebetulan lagi sakit juga. Ayu dan Berasi, hai, terima kasih. Halo Warastra Tama. Kok rung turu mbak anaknya? Bawelnya sinyo. Iya, bawel. Orang mana aslinya? Orang Kediri. Aslinya Kediri. Jawa Timur. Jawa Timur tapi aslinya Kediri. Terus sekarang jadi orang mana? Jakarta. Orang mana? Orang Jakarta tuh. Kelihatan. Dulu kan orang itu. Orang mana? Cibu. Bur. Cibu. Bur. Cibu. Bur. Salam dari Balikpapan Mbak Yu. Ya halo Radit pemburu dolar. Baru mandi ya kak, dah malam. Iya, enggak. Tadi tuh ceritanya tidur siang bangunnya itu mau maghrib. Terus maghrib. Iya. Tapi kan enggak mandi-mandi. Tapi kan enggak mandi-mandi terus. Terusnya ya tak. Lihat TV. YouTube. Lihat YouTube di TV. Terus? Terus mama bubuk. Mama bubuk. Terus? Nggak jadi mandi deh. Nggak jadi mandi. Sampai malam ya? Iya. Nungguin papa pulang ya? Iya. Masak ya? Iya. Mam ya? Terus? Masak. Sekarang tinggal mandinya. Iya. Dia belum mandi. Nyu belum mandi ya? Bau. Bau banget. Wow. Nyu wajah baru. Iya nih, wajah baru nih lho. Rambutnya minta dipotong batok. Terus nyu umur berapa? Umur mau 4 tahun. 4 tahun. Tapi enggak gede-gede ini lo Julia, masih kecil aja nih, enggak tinggi-tinggi. Mana habis sakit lagi, badannya kurus, enggak mau makan. Kecil terus enggak besar-besar, enggak bisa gendong mama. Mau gendong mama enggak? Mama yang gendong nyu. Nyu yang gendong mama. Iya, nyu yang gendong mama ya. Kotorannya loh, Nak. Mama juga ada. Apa? Kotorannya. Upil. Sakit. Ya maaf sih, Nak. Jangan. Mau digigit. Kenapa emang ya? Enggak mau digigit sama mama. Hah? Mulutnya mama bau. Kurang asem sini. Kok pucat banget? Iya. Lagi enggak enak badan. Siapa yang enggak enak badan, Nak? Mama. Isin saya. Au. Dia lagi patok pilek jadinya ke dokter. Siapa? Kemarin. Yang tanya siapa? Nyo. Oh, nyo yang mau ngomong. Ya wis nang ngomong. Mau dong, perutnya dielus-elus tuh tak anti ran-ran. Bes. Ingat enggak? Ingat. Anti ran-ran. Yang cantik itu loh. Yang dulu ke sini ya? Mm-mm. Yang mam sambel. Kayak Lee Min Ho. Sama Anyo. Yang sama Anyo. Mamu sambel. Anti ran-ran mau punya dedek lagi di perutnya. Kira-kira dedeknya Titi apa Mimi? Nggak tahu. Nanti ya. Mbak Dara lutunya anaknya. Siapa mbak namanya? Dylan. Siapa namanya? Dylan. Tapi orang-orang manggilnya siapa? Panggilnya siapa? Nggak tahu. Nyo. Panggilnya Nyo. Nyo. Si Nyo. Kak Dara foto mana foto? Nyo kalau ditinggal nyanyi sama siapa mbak? Sama papa. Tuh, dia sendiri bisa jawab, gak usah tanya sama saya. Kalau ditinggal nyanyi sama siapa? Papa. Nggak apa-apa. Nyo gak punya teman ya?
Aduh, kasihan. Terus? Carinya mama sama papa. Gitu. Enggak nangis ditinggal mama? Enggak. Sayang mama enggak? Kalau papa yang kerja, Nyu di rumah sama siapa? Sama mama. Nyu punyanya cuma papa sama mama ya? Iya, Nak. Kalau papa kerja, Nyu sama mama. Kalau mama kerja, Nyu sama papa. Gitu ya, Nak. Liminho yang mirip Sinyo, Kak malah. Kak nyanyi dong. Anak kecil jujur tuh, Mbak. Kak, siapa namaku? Halo Mila Rahima. Tak kira personil itu tak lah, kira sama personil nah, itu macan. Nah, itu namanya ada putih ada blue. Putih tuh. Bukan itu putih itu blue. Itu lampunya putih, Nak. Kayak gitu loh. Itu warnanya lampunya putih. Tapi kena pantulannya jadi agak blue. Itu lampunya warna putih itu. Nyo kangen. Kangen. Yang dibentarin ya. Kakak Ica itu yang biasa kasih mainan Nyo. Banyak sekali. Itu yang banyak sekali tuh Kakak malah. Ini Kakak Ica yang kasih mama kerupuk, yang kasih mama yang kemarin beliin Nyo mainan helikopter terbesar sekali. Ini halo Kakak Ica gitu. Tapi udah rusak. Udah rusak. Enggak ada baterainya, bukan udah rusak. Udah ada baterainya tapi udah ada baterainya. Lah terus tapi rusak, enggak bisa jalan. Bisa. Bisa. Jalannya gimana? Kan enggak pakai baterai. Pakai. Baterai, bukan baterai. Nyo ingat enggak sama aku? Muah Nyo, I miss you. Ingat, tuh bilang. Nyo kalau si Nyo belum bubuk ya? Belum. Kak sapa namaku dong. Nyo sapa aku dong. Aduh, doh. Belum tidur itu si adik sudah malam gini belum. Nyo udah sehat tuh Om Aldivano. Bilang, "Halo Om." gitu. Halo Om. Halo Om apa Uncle? Nyo suka panggil Om apa Uncle enaknya? Om. Om aja ya. Om, ini kan baterainya dilepas. Dilepas terus. Terus bisa nyala, bisa nyanyi. Nah, musuh. Ini baterainya dilepas bisa nyala, bisa nyanyi. Wah, hebat sekali. Ini siapa namanya? Openet 11. What? Siapa namanya? Openet 11. Openet surprise. Tapi kok pakai tembak? Pakai tembak tuh. Iya. Gara-garanya. Gara-garanya. Kak, konser ke Palembang lah Trio Macan. Iya. Mbak, papanya mana toh? Pengen lihat mesti guanteng yo, Mbak. Hi, papanya lagi nyari makan. Tadi ceritanya udah dimasakin, makan, udah selesai makan. Sekarang lapar lagi. Ya. Sedangkan nasinya udah tak habisin. tidur. Tuh Om Dimas. Mila Rahima, cantik banget Kak Dara. Jauh tulen toh Mbak. Tidur, Nyonyo besok sekolah. Sinyo nyanyi dong. Nyanyi cica. Nyanyi dong. Cica, ding. Oh, Diam. Oh, iya kan dikasih kok seekor nyamuk hap ditangkap. Ngomongnya medok dua-duanya lucu berarti yo baterainya bukan berarti. Mbak lagi nonton TV orang ketiga ya. Iya itu aku demen banget tuh nonton sinetron itu tuh. Padahal aku gak pernah nonton TV gitu. Tapi saking jengkelnya aku itu kan pemerannya ada Mas Aris gitu. Nyu tapi manggilnya bukan Mas Aris, Mas Amis. Amis. Menjengkelkan itu sinetron itu. Mas Amis. Pelakor itu. Ya. Eh. Kan jam sana lah tolong.
mamanya. Kalau beratnya enggak ada ya. Ayo papa. Ba. Ba. Tre. Ba. Ba. Tre. Tre. Ba. Tre. Ba. Tre. Dipakein beratnya dulunya. Kebalik papan dong kak. Ya kakak ketawa lagi. Nyo kok kurusan? Iya kurus banget dia, kurus nggak mau makan. Nyo bisa sakit ya nak ya? Iya nak. Kemarin rumah sakit. Terus sudah deh. Itu kongwannya itu loh. Itu nanti kena kaki loh nak. Dipinggirin dulu nak saya. Oh ada itunya apa itu? Ini apa itu? Kemarin kan. Oh gitu ya. Oke. Kak Dara pengen ketemu, pengen foto bareng. Iya main-main sini. Tapi kalau fotonya ngomong itu dipikir dulu. Kalau fotonya apa? Kalau berdiri semua enggak cukup gitu, dipikir dulu jangan kalau enggak indah didengarnya. Kalau orang apa? Berdiri di sini semua tapi enggak cukup. Enggak cukup. Ya, betul. Tapi fotonya boleh di sini aja. Iya, fotonya boleh di sini aja. Berarti Kakak Mel aku suruh ke sini. Kalau ada kakak-kakak macan lover main kesini boleh nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Oh itu kakak-kakak macan lover kalau mau main kesini boleh sama Nyu katanya. Tapi kan di kamarnya Nyu berantakan. Tapi jangan di kamarnya Nyu, nanti berantakan katanya. Gitu nak? Iya. Kalau di ruang tamu, kalau di depan sini boleh? Boleh. Boleh. Oke deh. Tapi enggak berantakan. Oke. Okay. Itu loh Om Aldivano sehat-sehat ya, Nyu. Iya, Om, gitu loh. Iya, Om. Lah sama Kak suka orang ketiga. Iya. Kalau mau foto satu foto 50.000. Weh. Oh, main yang Cibubur ya, Mbak. Pengen cetuk aku. Iya, di Cibubur. Si Nyu sekolahnya TK atau SD sih? Belum sekolah. Banyak yang nyuruh sekolah ya nak ya. Sini nak. Tapi di situ di tempat sekolah ada teman-temannya. Ada hantunya enggak? Ada. Hantunya cantik enggak? Enggak. Hantunya enggak cantik, cuma cowok. Ganteng. Oh gitu. Ya, jadi hantunya itu loh yang besar. Wah. Jangan gitu mama takut tak yo. Kita sendirian di rumah. Papa belum pulang, nanti kalau hantunya datang, gitu gimana? Enggak mau sih makanya. Masuk pokoknya Mbak, aku di kamar mandi aja nyow lo. Iya. Boleh kakak macan lover di kamar mandi? Gak boleh. Nah itu sebenarnya kakak macan lover apa new lover? Ya bukan. New lover aja ya? Ya. Iyalah. Nah yang suka dikasih kado lo, main-main lo Nyu lover aja ya. Nanti kalau fan-fannya Nyu dikasih nama apa? Kalau fan-fansnya Trio Macan kan dikasih nama Trio Macan Lover. Macan Lover gitu. Kalau Nyu apa dong? Kasih nama nyobret aja ya. Ya namanya kalau jadi fansnya Nyu namanya nanti Nyobret. Ya. Saudara Nyobret. Kelihatan dong. Nggak boleh dong, nanti mama malu nak yo. Ini sini aja. Jangan kaki dong. Nggak sopan itu nak. Nanti kalau main diberantakin tapi mainannya nggak ada beratnya. Nggak pengen foto karo aku, Vi, Rafialo, Bayu. Tapi semua gak ada patennya. Iya. Tapi cuma sedikit. Itu ada temennya mama sekolah itu, panggil mama Raffi itu. Mana? Itu ada, gak kelihatan ya. Mana? Si Nyo kok belum tidur Nyo? Mau minum air putih lagi. Si Nyo poninya bikin gemes.
Ya, poni batok itu. Nak Dara, halo. Mbak umurnya berapa? Ya, aku masih 17 tahun. Senyum. Loh, lah emang iya kok Mama masih 17 tahun kok kamu yang enggak terima? Kenapa emang? Oh, ketawa-ketawa, yes, ketawa lah. Aduh. Hati-hati dong, bret, bret. Kok pucet banget Kak Dara? Iya. Fansnya Nyu namanya Nyomen, bener Kak. Nyobret aja ya. Fansnya Nyu namanya Nyobret. Nyu bisa Jawa gak gitu, Kak itu? Bisa. Nyobret. Enggak bisa ngomong bahasa Jawa enggak? Bisa. Airene. Itu tahu dia, tahu. Kalau diajak ngomong apa? Ngomong bahasa Jawa gitu dia paham, tapi dia enggak bisa. Kalau sama amanya juga kok diajak ngomong bahasa Mandarin dia paham, tapi dia enggak bisa ngomongnya. Nyobret menyoroti, Kak. Umurnya 26 ya. Banyuwangi Mbakku. Halo Banyuwangi. Malam kan, Kak Dara nang bubuknya. Kecoaknya kan di kamar. Kamu kok bahas kecoak lagi kamu? Enggak. Ngomong lagi. Ngomong. Oh, yes, ngomong tentang. Kecoaknya itu di jaket. Jaket. Di kamar. Kamar. Jadi ceritanya kemarin itu Nyu itu antar papa ke bengkel. Terus kan di bengkel panas, Nyu pakai jaket. Iya toh. Nah, pas pulang kan jaketnya dilipet. Dilipet gitu. Ternyata di dalam jaketnya ada kecoaknya. Gitu. Betul enggak? Betul. Berarti besok-besok Nyu kalau dari bengkel, bajunya langsung ditaruh kotoran, taruh cuci ya. Taruh mesin cuci ya. Ya. Nanti biar Mama langsung cuci. Kalau ada uletnya, ada kecoaknya, ada lalatnya, biar tahu Mama ya. Oke, Bro. Oke enggak? Enggak. Oke, Bro, gitu dong. Oke. Obara. Kak asli orang mana? Kediri. Orang mana, Nak? Kediri. Asli Jawa Timur. tapi kan tenanan Mbak umur piro umur sampean ya? Ya umur 26. Umur berapa? Umur berapa lo, Nak? Umur berapa? Bukan mau umur. Nyu itu sudah usianya udah umurnya udah mau 4 tahun. Ya, nanti Juli 4 tahun. Kalau sekolah. Nanti, ya pas Juli nanti Nyu pas masuk sekolah 4 tahun. Sekarang umurnya berapa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih ya? Iya. Iya. Ini obatan surprise. Umurnya berapa? Hah? Ini umurnya berapa? Umur berapa ini? Umur itu berapa lama dia setelah lahir? Oh. Itu ya ini kan nggak lahir, iya kan? Nggak lahir, berarti kayak Nyu, Mama, Papa itu kan bisa lahir. Baru bisa dihitung umurnya. Kalau ini nggak bisa lahir, iya toh. Pacitan Mbak, halo Pacitan, kamu pilek ya? Iya lagi pilek. Mbak di rumah berdua aja nggak pakai asisten rumah tangga ya, mandiri banget nggak capek tapi Mbak? Enggak. Tapi Papa masih di Indomaret beli keluhan. Iya, apalagi Indomaret ya? Enggak, aku bertiga aja di rumah. Papa lagi beli gongwan di Indomaret. Iya. Enggak pakai asisten. Sempat pakai asisten cuman enggak lah. Masih bisa ditandangi. Ya capek sebenarnya cuman ya. Ya itulah nikmatnya hidup kan.
kalau semua dikerjain sendiri itu ada rasa bangga gitu loh. Kalau kita bisa sendiri, tapi... ya walaupun capek tapi seneng lah hatinya. Kayak contohnya anak aja, kalau kita di, kita titipkan sama asisten atau kita titipkan sama pengasuh itu ya memang kita nggak capek, tapi akhirnya kan ya, anak deketnya cucu sama orang lain, nggak deket sama orang tuanya. Apa nak? Iya. Didikan juga secara secara nggak langsung didikan, oh didikannya orang lain bukan didikan orang tua. Jadi sebisa mungkin semuanya dihandle sendiri. Kalau lagi kewalahan, lagi memang benar-benar butuh, akunya lagi banyak kerjaan, suami lagi banyak kerjaan, baru nanti pakai minta tolong gitu. Tapi itu enggak buat bulanan sih. Tapi ini kalau ditinggal papa sendirian sama mama, dulunya berani, sekarang enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena dia takut. Takut apa? Karena kalau sendirian enggak mau. Kenapa enggak mau? Takut. Takut sama siapa? Kalau ada tengkolak. Ada tengkolak? Alah, tengkolaknya sopo. Semoga sukses buat Mbak Dara. Ya, terima kasih Re 5758. Malam New Surabaya hadir. Halo Surabaya. Sehat selalu Kakak cantik. Terima kasih Mbak Dara. Halo Vika Salvador. Itu kan kemarin. Gongwan atau Kongwan New? Gongwan. Kongwan. Kongwan. Gongwan. Kongwan. Enggak bisa. Kalau aku sing daftar diterima enggak? Daftar enggak. Apa nih? Enggak kata dia. Kakak aja daftar diterima enggak? Enggak. Daftar apa dulu dong? Indomaret bulan lalu nyu, sekarang Indo April. Pi oleh salam kok Mama Embamo. Ya, waalaikumsalam. Aku ngelamar jadi asisten Kak Dara. Ha, enggak kuat bayarin, Dik. Mantap Kak Dara enggak nitip anak ke orang lain. Iya. Ya, ngomong. Mama masih pengen ngomong kok. Mama live suruh diam aja jadi patung. Ayo, enggak usah live. Foto aja. Kok mewek nyu? Ya, nyu sedih gitu. Iya, nyu sedih kalau papanya atau mamanya salah satu. apa kalau dua-duanya enggak ada di rumah dia sedih. Jadi sekarang sebisa mungkin tuh salah satu harus ada di rumah. Ya walaupun misalnya kepepet banget buat bersih-bersih rumah pakai asisten, paling enggak ada papanya. Kalau enggak gitu ya mamanya. Jadi wis enggak maksain. Kalau mamanya ada on air atau off air keluar kota, papanya yang ngalah kerjanya. Kerjanya paling enggak sopan. Iya, tunggu sebentar, mama lagi pegang kok. Ya jangan dipegang, jangan di ini tangannya, bilang nyo ini mah gitu loh. Ya. Sinyal sehat terus ya. Purworejo Mbak Adir, ampun nyu sedih, lucu bingit kamu nyu, nyu hebat jam segini belum bobok. Iya, orang tadi siang tidur sampai sore dia. Ngepens banget sama Mbak E, salam dari Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Mbak salam dari Tiga Raksa Tangerang dong, kapan show di sini lagi? Iya ya, lama. Nyu tak embasne iwak Batman nyu nyusul lo neng Bangkok ya. Oh itu. Ya. Kok rambutmu jadi petal, Nak? Iya. Nah. New lovers hadir. Ya, new lovers namanya New Bread. Halo, jawab aku dong, Mbak. Halo, Airu Lelul.
Fansnya Sinyo namanya nyopet aja kak. Terus gimana Mbak, kan Trio Macan jadwalnya kan kadang padet. Nyo ditinggal dong. Iya, ditinggal Nyo sama papanya. Kayak Korea mukanya. Namanya sama mama. Oh, sama mama. Yo sama mama. Wes sehat itu Nyo. Itu loh ada uncle Alan. Panggil uncle apa Om? Hoi. Lah. Hey, mama ini masih ngajak ngobrol loh. Loh. Hey. Oh, orangnya enggak dengar. Loh. Oh, ini telinganya minta dikorek-korek ini loh. Ya wes lihat TV. Kimnya Kediri. Udah sehat kok Alan. Udah sehat dia, tapi masih batuk-batuk. Nyo mirip sama anakku, sapa buat anakku dong Mbak Alif. Halo cantik ya, aku diguyu. Halo kak, sapa kita dong dari fanbase-nya Last Child. Halo Last Child friend Sukabumi, kak Dara saya fans dari Trio Macan termasuk kak Dara ya. Papanya Nyo Islam apa Katolik mbak agamanya? Muslim. Muslim. Alhamdulillah kita Muslim, kita Islam. Kenapa emang kok tanya agama? Ini sensitif banget loh. Ini aku paling sebenarnya apa ya? Paling nggak seberapa suka gitu kalau ada orang yang tanya. Tapi lumayan. Kamu Cina ya? Kamu Jawa ya, kamu Muslim apa bukan? Kamu Katolik apa bukan? Aku paling enggak seberapa suka pertanyaan yang kayak gitu. Miss apa ya? Itu nanti akhirnya tahu. Iya. Akhirnya nanti takutnya itu jadi sara gitu loh. Jadi takutnya nanti rasis itu aku enggak seneng, Bu ya. Dah. Sendawa. Nyo itu Siwon kecil, pengen dibuatin video ucapan selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Brian Stefano. Ya, Kediri di Mbak, Kediri Simpang 5. Kasih Mbak mukanya perawatan ya, bersih banget. Kasih tahu. Kasih tahu apa, Nak? Ihi. Hong Kong hadir. Halo Hong Kong. Halo. Leho gitu. Leho, take a home. Nyo mana Kak? Ini Nyo. Terima kasih Kak. Fans Kak Dara boleh follow Dara Trio Macan. Oh iya. Iya, oh iya buat fans. Lu kemarin punya obat panas. Iya, punya obat panas. Jadi, oh ya ini boleh follow Instagram fanbase Dara Trio Macan, ada di Dara _ Trio Macan FB. Iku kemarinnya nonton mama. Apa nak? Kemarinnya nonton mama. Ini nonton mama. Dasi sinyo kok ada rambutnya maksudnya? Dasi itu kamu orang Jawa apa bukan? Kalau kamu enggak bisa bahasa Jawa yang baik dan benar, lebih baik kamu pakai bahasa Indonesia aja. Lebih sopan. Kalau kamu orang Jawa ya kebacot kamu ngomongnya enggak tahu apa? Sopan santun. Ndas kalau mungkin kalau orang Surabaya kalau buat orang Surabaya mungkin enggak ini ya. Tapi kalau buat di aku dan keluargaku di lingkunganku itu ndas itu buat hewan. Bahasa ndas itu buat hewan. Ndas pitik, ndas gere, ndas pindang itu ndas. Kalau manusia itu sirah. Ridho Ninor, mendingan kalau kamu enggak bisa bahasa Jawa pakai bahasa Indonesia aja. Yang tadi mama-mama itu apa? Apa? Tadi di sini ada binatang namanya kecoa. Iya. Kamu ngomong berapa kali, Nak? Mbak Dara enggak sombong loh bacain semua komentar. Sukses terus, terima kasih.
Yoi, hindari Sarah yo. Iya. Itu jadi jadi gini, aku bertegas gini. Mamaku ada turunan Tionghoa, ayahku Jawa. Kenapa makanya mukaku gini? Kalau bilang kulitku bersih, mukaku bersih, ya aku memang perawatan, tapi memang dari kecilnya, dari lahirnya ya kayak gini. Gitu. Cuman aku nggak seneng kalau aku dibilang Cina ya Cina. Bukan apa ya? Kalau orang sudah berkeluarga negaraan Indonesia, berarti kan dia orang Indonesia, bukan orang Cina gitu. Tapi itu namanya turunan. Turunan Tionghoa iya. Turunan Cina iya. Soalnya apa KTP ku Indonesia. Nggak enak soalnya kalau dibeda-bedain gitu. Kayak dibeda-beda no gitu loh. Semuanya sama kok. Ya sama halnya kayak kalau apa ya? Ya ngono lah pokok intine. Gak suka aku. Mau Cina, mau Jawa, mau Arab, mau Madura, mau Sunda, mau apa, semuanya sama, semuanya Indonesia. Kalau kamu punya KTP kewarganegaraan Indonesia, berarti kamu orang Indonesia. Dan itu cuman suku etnis. Maaf ya Mbak kalau menyinggung soalnya saya kepo. Enggak, saya enggak tersinggung kok. Cuman menjelaskan aja, saya meluruskan biar enggak salah paham. Baba banana. Mbak Dara itu anaknya ta? Iya. Baba banana. Nyofi aku bobok dulu. Iya, bobok lo. Nyo itu giginya kenapa sayang dipagerin ya? Giginya mana, Nak? Kak Prista udah gak di Jakarta ya? Aku adeknya yang waktu itu. Oh iya, udah gak di Jakarta dia. Jawanya kental banget. Tapi udah di rumah. Leho juga nyo sayang. Fallback kita ya kak, siapa tahu kapan-kapan duet sama Virgon last chat. Iya, oke okay. Sapa aku ya mbak, maaf mbak. Iya gak apa-apa banget. Bukan, gak ada salah kok Sendo. Cuman apa, meluruskan aja gitu. Cuman unek-unek, aku pengen ngomongin unek-unekku gitu. Cuma gak enak gitu, kadang kan kita jalan, kadang kita jalan juga dilihat ya sama orang. Singkek yuk. Kayak ngomong kayak gitu tuh aku gak suka gitu. Terus misalkan kayak di Jakarta sama halnya lah. Kayak gitu, kita di Jakarta banyak orang dari mana-mana, banyak orang dari daerah mana-mana. Dan terus di situ kita ngomong, kita di kayak gini. Oh, orang Jawa nih. Oh, Jawa. Kayak gitu tuh enggak enak banget gitu loh. Itu ngerasa kayak dibeda-bedakan. Enggak, ya enggak sih? Padahal kita semua sama. Kita hidup besar di Indonesia, lahir di Indonesia, warga negara Indonesia, berarti kita orang Indonesia. Betul, harus hindari Sarah. Iyalah, apalagi ayahku ngajari aku juga gitu, kalau nggak bisa membaur sama orang aja aku harus pakai bahasa Indonesia, bahasa pemersatu ya kan. Nggak enak banget soalnya kayak gitu itu. Mbak, kalau ada job tapi salah satu dari trio nggak bisa datang gimana itu? Biasanya kita apa ya, dimusyawarahin, diomongin. Emang gitu. Mau satu ya? Wah, mama kenyang. Kak Dara kan orang Korea namanya Kim. Iya, Kim itu nama apa? Jadi sebenarnya itu guyonan Kim. Tapi kebetulan memang marganya kakekku itu Kim. Itu kan? Mbak Dara jawane pundi? Kediri. Sapa aku dong dari Purwokerto, Purworeko. Mbak Dara bisa nyanyi, dapat turunan dari siapa? Ayahku dulu bisa nyanyi, bisa main musik. Tapi udah tua sekarang. Kak Dara dulu pernah ikut gabung di Palapa ya? Iya. Bukan bedain Mbak, maafin saya. Iya, enggak. Enggak apa-apa Sendo _ sego 13. Enggak. Cuman aku ngerasa gitu loh, kadang aku enggak. Aku cuman apa sih, meluruskan. Kadang
nyampein unek-unek gitu loh. Enggak, aku enggak nyalain siapapun. Aku juga minta maaf ya, Ndok. Enggak. Aku enggak menjudge gitu, enggak. Iya, aku maafin. Tenang. Padahal agamanya Islam ya, saya Islam. Sapa aku dong, Gilang Ramadan dari Purworejo. Suamiku Jawa loh, Mbak. Orang Jawa itu yang ku kenal baik. Terus halus. Sapa aku, Mbak. Please. Halo Novi Alif. Aslinya Jatim, Mbak. Iya, aku Jatim. Kapan ke Cirebon, Mbak Andre Barapire? Hei, Andre, kamu lama sekali enggak ketemu ya. Sama Trio Macan ya. Jawane pun di Kediri. Asli Kediri. Iya. Pamit bobo ya Kak Dara. Iya, silakan beristirahat. Selamat beristirahat yang mau beristirahat, yang mau tidur. Semoga mimpi indah. Jangan lupa berdoa. Biar selalu dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kongguannya enggak datang-datang ya, Nyu? Heeh. Lapar ya, Nyu ya. Nyu mama apa itu? Mak Mpoki. Betul banget, betul, tetap harus junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Mbak Dara bisa nyanyi dapat turunan dari mana? Dari ayahku. Orang ngapak, orang kepenak. Nah, ya. Salam dari orang ngapak, Kak. Halo, Ika Febriani. Ayahku juga ngapak. Ayahku ngapak. Mbak Dara, ya sinyo Indomaretnya di mana kok lama? Beli nasi goreng mungkin ngantri. Orang Jawa itu penyayang. Dad, ini Indomaretnya ada dua. Ada yang di bawah, ada yang di. Ada yang di batu-batu. Batu-batu. Indomaretnya sopo. Indomaretnya siapa yang di batu-batu, Nak? Nah, Indomaretnya Alang. Kalau Kak Lia itu asli mana, Kak? Trio Macan asli Jawa Timur semuanya. Caca Sidoarjo, Lia Jombang, aku Kediri. Rela enggak nonton orang ketiga demi lihat Mbak Dara ramah banget. Terima kasih, Bati. Iya nih, aku juga enggak lihat nih. Lihat tapi yo, aku ngomong dhewe. Kediri satu daerah kali Mbak Inul, Mbak. Bukan. Mbak Inul itu Pasuruan kalau enggak salah ya. Alhamdulillah dimaafin aku sama Mbak Dara. Iyalah, enggak ada salah kok. Gini kan kita sama biar sama-sama tahu gitu. Cuman enggak enak banget. Kadang aku juga kalau ngumpul pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman sama teman-teman gitu, kalau ngerasa aku dibilang Cina. Nah, itu aku yang ngerasa gimana gitu, rodok kok kayak enggak enak gitu, padahal kita kan sama-sama orang Indonesia gitu. Terus sama halnya kayak nek pas aku lagi kumpul ambek teman-temanku yang Chinese gitu, aku dibilang duduk tapi pakai bahasanya mereka, bukan Cina nih, bukan Tenglang nih, wana. Dan itu enggak enak banget digituin, tuh enggak enak, ngerasa kita kayak pengen membaur aja kok susah gitu. Emang mau berteman harus sama ras, harus sama etnis, harus sama suku, kan enggak. Kita bisa berteman sama siapa aja. Kita boleh bersaudara sama siapa aja. Mbak Dara menetap di Jakarta atau bolak-balik ke Kediri? Aku di Jakarta sekarang. Ke Kediri paling ya sebulan sekali, dua bulan sekali. Mbak Rahma itu adiknya Mbak Dara ya? Iya, adikku. Nyonyo lagi batuk ya? Iya. Batuk pilek. Pinter banget sih kamu, Nyo. Masya Allah. Nyo boleh mampir gak kalau Kak Ica ke Cibubur? Boleh main sini, Kak, gitu. Main sini, Kak, gitu. Bilang, Nak. Oi. Iya. Ya lagi asik nonton Mas Amish. Anaknya belajarin ngapak Mbak Dara. Mbak Dara minum dong, kasihan suaranya. Udah dari tadi minum terus. Enggak, Nak. Enggak, Mama enggak suka.
pamit bobok dulu Mbak, sukses selalu. Iya, monggo silakan bobok, pasti Janati. Silakan istirahat, yang mau istirahat, yang mau bobok, mau tidur, mau sare monggo. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa, darah. Sudah, jangan nangis. Woi, enggak ada yang nangis. Enggak ada yang nangis, Pak. Saya curhat ini, enggak ada yang nangis, Pak. Bapak itu beli nasi goreng di mana, Pak? Wih. Beli gongguannya di mana, Pak? Beli gongguannya di mana juga, Pak? Pak, ini loh, Pak, yang nungguin gongguan ini loh, Pak. Sampean kedirine ngendi to? Sinyum minum dulu batuk-batuk terus kasihan. Nyum minum dulu. Koko Danu komentar, love banget sama Tidur Macan, sukses selalu kakak. Itu kongguannya keluar kak. Kapan mau ke Lampung lagi? Iya pengen. Ini kongguan yang nyumakan kalanya. Jangan diduduin nak, jangan diduduin. Jangan kasih tahu brandnya nak, nanti sponsor nak, kita lo nggak dibayar. Tapi kan nyum nanti bayar. Iya. Cepat sembuh ya Nyo, sapa aku dong Nyo. Halo kakak Ika gitu. Halo kakak Ika. Apa? Itu gambar panda nak, tong kosong. Nyanyi Mbak Dara. Aduh, gak bisa nyanyi siapa, Kak Caca, Kak Lia sama Mbak, Mbak Dara usianya berapa? Panda siapa? Caca, Lia, Dara semuanya usianya seumuran. Tadi itu panda siapa Ma? Tadi itu panda siapa? Gak tahu. Yang nungguin kongguan banyak kok. Lucu itu adiknya. Nyok urusan ya kak. Nyok lagi sakit pilek. Nyok lagi sakit pilek, makanya kurus, nggak mau makan. Itu sendok apa itu di situ? Mana nak? Sendok apa itu? Sendok wadabat. Wah? Habis ini makan ya. Ya. Habis makan nih si Ciao ya. Ya. Oke, Bro. Nyo sudah minum obat batuk belum, Nyo? Belum. Nyo bawel banget, anak pinter lucu. Nyo. Kalau Koko Darren panggilnya. Darren. Koko Darren. Nyo. Koko Darren enggak bisa panggil Nyo ya. Nyem gitu ya? Lucu. Masa sih? Iya. Ini duit. Nyo bentar lagi lebaran di mana lo Nyo ntar? Lebaran di hotel. Lebaran, oh bentar lagi Idul Fitri. Mau kemana? Lebaran kemana? Kalau lebaran ya ke Kediri ya. Iya. Ke Surabaya juga. Ke Surabaya juga. Iya. Iya nak. Kalau Sinca ya ke Surabaya. Ke Surabaya. Iya nak. Ke Kediri juga enggak? Iya. Iya. Lama-lama fansnya Kak Dara pindah haluan ke Sinyo Lovers. Iya. Nih Sinyo. Aku tuh pengen bikinin konten YouTube buat dia. Nih akunnya. Buat dia gitu, ngevlog gitu. Cuman enggak ada waktunya. IT-nya itu loh enggak ada. Koko bisa tapi waktunya enggak. Ma, tapi lu mau video-video tapi kayak Cina-Cina. Iya, mau video YouTube gitu mau. Tapi IT-nya enggak ada. Nanti yang ngedit-ngedit itu loh enggak ada, sama yang pegang tapi kamera siapa? Kalau Koko kan kerja, nah aku sendiri juga jarang waktunya nggak mungkin bisa, bingung. Kalau udah punya kamera. Iya, nanti mama beliin kamera. Yang gede ya? Walah, nggak mau yang gede aja, nggak dipakai. Pakai kamera yang kecil aja. Kecil? Uh-uh. Buat anak kecil? Bukan buat anak kecil, kameranya yang kecil. Yang segini? Yang segini. Segini? Uh-uh. Tapi kan, dia beli kamera yang bisa hadup-hadup. Konsumsi yang mengandung vitamin C kak, iya sudah mengonsumsi yang mengandung vitamin C. Yang sudah melahirkan vitamin C juga, aku juga mengonsumsi. Tapi ada yang
Bisa jadi bisa terbang. Bisa terbang. Halo kamu nak. Udah sekolah belum Kak Nyonya? Mbak belum. Tolong buatin video ucapan. Aku aja kalau butuh IT-nya, Mbak. Iya, rumahnya jauh paling. Mbak Dara sini umur berapa? Aku aja Nyo yang pegang kameranya. Mau? Enggak. Kakak Macan Lover nanti yang bikin videonya. Tapi kan ditaruh. Ditaruh. IT-nya megang vlog TM, Kak. Tapi kan ditaruh. Bukan vlognya TM. Tapi kan mau bikin konten YouTube, bikin vlog gitu, tapi Nyo. Paling ya sama. Say hi Semarang, Mbak Dara. Halo Semarang. Makan yang banyak ganteng, nanti aku paketin mobilan lagi. Aduh, mobilannya banyak banget. Itu aja aku udah beli kontainer, itu udah 3 kontainer. Mainan tok itu mobil-mobilan. Itu belum yang boneka 1 kontainer. Ini loh di sini sak gini pating telecek iki lho. Itu belum yang di kamar itu loh bonekanya. Masalah. Sama. Mau mainan tok itu kalau mainannya dijual itu loh bisa buat beli sepeda motor. Bisa buat beli mobil. Jual ya. Lumayan murah ini. Lah ini guling Dylan, guling Mickey Mouse. Ini kok dijual? Lumayan kan ini 50.000. Ini 100.000. Ini yang besar ini 50.000. 100.000. Enak nih nanti kalau dijualnya bisa buat beli mobil lagi. Nanti enggak bisa main. Enggak bisa beli mobil. Boneka. Wah, ekspresinya yang punya mobil-mobilan sama boneka ya. Mainan, kalau mainannya mau dijual ya ekspresinya. Enggak mau dijual. Ya yes, enggak dijual. Jual ya? Enggak dijual. Terus mau jadiin apa? Rumahnya udah gak cukup. Pindah kemana? Biar cukup pindah kemana? Pindah ke itu. Pindah ke rumah yang lebih besar. Sinyo dan keluarga sehat terus ya. Sukses pamit bubuk dulu. Iya, silakan bubuk. Yang Nyo belum punya apakah adik yang belum punya? Sudah ada ya? Sudah ya, sudah punya Titi ya. Titinya sudah punya 2 cowok semua. Nyo udah punya mobil, pesawat belum. Bonekanya Nyo kok banyak banget. Bau banyak banget. Tapi Nyo suka banget. Sinyo hatinya melankolis banget, kasihan rek mewe. Iya masa cowok main boneka-bonekaan. Jadi sebelum dia bisa jalan itu memang aku daripada tak kasihin mainan yang membahayakan atau yang apa yang gampang digigit gitu, mendingan tak beliin boneka gitu dia biar bisa tidur sama bonekanya. Nah dulu itu dia suka sama Mickey Mouse. Sebelum dia bisa jalan itu, mulai dia bisa jalan, dia udah tahu robot, aku udah mulai kasih mainan-mainan yang keras, yang apa? Kalau ini kan kalau dulu kan tak kasih mainannya itu kan yang aman gitu kan, yang kalau misalkan pecah nggak kena dia, yang nggak membahayakan dia. So dulu yang paling aman ya boneka. Nah kalau sekarang udah tahu semenjak dia bisa jalan bisa lari itu mainannya robot-robotan, dia sukanya superhero. Mbak Caca mana Mbak? Mbak Caca ya di rumahnya. Bagian Mas yang nasi goreng ngomongnya lucu. Apa? Maaf ya lama Mas. Habisnya Mas kalau beli kesini selalu waktunya rame. Yo enggak apa-apa lu.
Jadi sing tuku iki sak wong tukune iki 7 bungkus, 8 bungkus. Oh iya. Pramono, apa kabar? Ini Kopram bukan? Ini Kopram apa bukan? Pramono 2804 ini. Halo, Kopram bukan? Salam buat Kodanu. Iya ya, Pramono. Kopram bukan? Kokonya mana tuh lo, Pak Tantan tuh lo nyo? Nyo? Lo kok dicari Pak Tantan tuh? Yeay, kongguannya datang, Kak Daranya udah sembuh. Nyo dulu senangnya Mickey Mouse, Tante Tasmania, sama Marvel. Iya, sekarang Marvel itu semua superhero sama robot-robotan itu dia suka. Tapi yang enggak seberapa suka itu loh, apa namanya? Apa sih sing iso di gonta-ganti jadi robot sama Transformer. Mobil Transformer itu dia enggak seberapa suka dia. Loh, kamu enggak beli lo. Kamu mau ngeracun aku tapi katanya aku gak oleh lemu-lemu mau beli no makanan terus aku. Gimana sehatnya tuh Pak Tantan? Pak Tantannya sehat Pak Tantan? Mukanya jutek. Nuko. Iya aku Kopram. Halo Kopram, apa kabar? Sehat kok. Lama ya enggak ketemu ya. Iya, enggak tahu dicop sih. Kalau ada acara kok ditelepon kok. Biar kita bisa meet up, biar bisa silaturahmi, biar bisa ketemu. Masih di Surabaya atau di Jakarta Kopram? Atau di Balikpapan atau di mana sekarang? Hah? Udah enggak pegang lagi. Oh, udah enggak. Ya, kalau acara sendiri aja kok. Kalau ada acara sendiri ada yang ulang tahun Mas temennya, Sunatan. Saudaranya atau apa? Sunatan. Atau Kopram sunatan kata Koko. Boleh lah undang-undang perempuan. Enak. Nyuruh sang mam kok guanya nyu. Udah ya, kayaknya udah ya. Mama capek ngomong terus. Nyamulnya yang baru. Hei. Gak iso buka nyu mamanya. Suruh bukain papa lah. Kak Dara nyanyi dong. Halo Aziza, Ajija. Aduh, ini loh Aziza, Aziza. Aziza ini fansnya banyak banget loh di Indonesia Timur loh. Keren loh. Aziza itu judul lagu. Aziza, Hafiza. Oh Hafiza. Hafiza bukan Hafiza. Bukan Aziza. Ini fansnya banyak banget ini kakak Aziza ini. Cantik. Wah, mama kalian cantik. Beda cantiknya tipenya. Kalau mama ini kan cantiknya. Oh, papa mau sama kakak Aziza? Mau? Ngefans lah. Ngefans ya? Kakak Aziza itu manis, cantiknya itu Indonesia Timur. Tapi ini nggak mau. Nggak mau apa? Raffi Gimbal, halo. Itu Om Raffi itu nyu. Om apa kakak ini? Bingung aku panggilnya. Ini sama lo namanya lo, Raffi lo. Raffi Gimbal ini fansnya juga banyak banget. Heran aku. Arek-arek iki yo fans wakene aku lo. Kapan lo defend? Kapan nge-cover lagu dengan gaya selengean lagi? Iya ya, belum ya, lama pilih banget ya. Iya, beli yang coklat. Kakak nyanyi lagu reggae dong. Lama sekali gak nyanyi lagu reggae. Halo adikku Aziza. Makan dulu. Kayaknya ini mau berhenti deh ini tuh. Udah 18, 17 detik, 15 detik. Kayaknya mau off ini. Soalnya udah 1 jam.
Terima kasih buat semuanya yang udah gabung. Pamit dulu. Besok live lagi karena sudah malam. Terima kasih, dadah semuanya. Dadah.